sih cara pengembang PIN? Masih ingat teman-teman? Bahwa apakah harus coaching cara mengembangkan PIN atau ada cara lain? Ayo, lu kok selalu diulang-ulang ya kok? Wah, karena PIN ini penting. Oke, baru nanti kita akan berbicara tentang prosesnya teman-teman. Kita akan masuk ke materi pertama ya. Kita akan lihat dulu, teman-teman silakan dipilih ya, apakah sudah ada perubahan dari cara komunikasi Anda kepada tim. Yang pertama adalah komunikasi misalnya kepada tim itu adalah menyuruh. Maaf ya, ini kalimatnya agak ini ya, menyuruh melakukan sesuatu. Oke, kalau menyuruh melakukan sesuatu, leadernya melakukan sesuatu, berarti artinya ini ya, sesuai dengan role model ya. Tapi seringkali menyuruh melakukan sesuatu, menyuruh training, menyuruh prospek, makanya itu alasannya kenapa kita sebagai leader pun prospek supaya menjadi role model ya, itu sudah kita bahas pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah tim, apakah ada di dalam tim kita ini yang dikategori Anda menyelesaikan masalah tim, jadi Anda nggak mau tim Anda itu ada dalam masalah, Anda yang langsung terjun untuk menyelesaikan masalah. Atau yang ketiga teman-teman, memberi saran. Apa saja ditanya tim, langsung Anda berikan saran dengan catatan Anda berpikir bahwa setelah dia tahu apa yang harus dilakukan, langsung dia akan aktivitas. Atau sudah mulai berubah karena memberikan arahan. Nah, pemberian arahan ini kalau materi-materi yang lama itu sama dengan yang namanya monitoring ya. Kalau kita melakukan monitoring, kita melakukan mentoring ya. Itu adalah dua hal yang saling melengkapi. Kemudian apakah teman-teman sudah mulai banyak mengajukan pertanyaan? Nah ini ya, karena ini sudah masuk kita pertemuan terakhir, apa yang sudah berubah daripada cara komunikasi Anda kepada tim? Silakan teman-teman boleh chat di Zoom ya, apakah sudah mulai ada perubahan yang selama ini teman-teman boleh berikan catatannya ya, misalnya yang selama ini saya melakukan A, sekarang sudah